sebuah video yang menunjukkan fenomena alam awan bergulung layaknya ombak di langit Jakarta, viral di media sosial. Rekaman itu diunggah oleh akun media sosial Instagram @jakartasiana. Dalam unggahannya, fenomena tersebut dikatakan terjadi pada Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022, pagi hari. Pantauan suasana langit Jakarta, Rabu, 9/2 pagi, tulis akun tersebut. Hingga kini unggahan itu telah ditonton lebih dari 4.000 orang. Video itu juga menunjukkan awan tersebut disertai beberapa kilatan atau petir. Diberitakan Kompas.com, Rabu, Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saepudin menjelaskan fenomena tersebut. Awan yang bergulung layaknya ombak tersebut merupakan fenomena biasa yakni awan arkus. Fenomena tersebut merupakan fenomena biasa meskipun relatif jarang terjadi, jelas Miming. Awan arkus, jelas Miming, merupakan awan yang rendah dan berformasi horizontal yang terdiri dari dua jenis, self cloud dan roll cloud. Miming melanjutkan, awan yang tampak dalam video tersebut merupakan awan jenis self cloud yang merupakan bagian dari awan cumulonimbus yang terbentuk dari ketidakstabilan atmosfer. Awan ini terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer sepanjang atau di depan pertemuan massa udara dingin yang mendorong massa udara hangat dan lembab naik sehingga terbentuklah self cloud, ujarnya. Fenomena tersebut juga merupakan pertanda yang bisa menimbulkan potensi angin kencang dan hujan lebat. Pihaknya mengimbau agar masyarakat segera menjauhi daerah itu dan berlindung. Sementara peneliti Madya Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer BRIM Trismedianto mengungkapkan fenomena itu pernah terjadi di beberapa wilayah seperti Aceh dan Yogyakarta. Awan arkus adalah awan tingkat rendah panjang dan tipis yang biasanya menyerupai ombak dan terlihat di bawah awan cumulonimbus, jelasnya. Trismedianto menambahkan awan itu juga bisa menghasilkan petir, hujan ekstrim dan puting beliung. Dia melanjutkan, awan itu sebenarnya tak ada hubungannya dengan badai besar. Walaupun sebenarnya yang sekarang ini tidak terlalu jelas gelombang awannya. Yang jelas banget kalau tidak salah yang viral di Aceh tahun lalu, pungkas Trismedianto.kompas.com. Jadi bagaimana menurut Anda?